Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog upgrade mobil dari Bobby Spek Rara Item di Kemayoran ya guys. Oke, kali ini kita kedatangan customer dari jauh, lumayan cukup jauh guys. Karena ini mobilnya dari Malang ya, plat N tuh guys. Oke, untuk spek mobilnya sendiri adalah Innova Reborn tipe G guys, 2019. Apa sih yang kita upgrade di toko kita ini? Yang kita upgrade itu adalah, yang pertama kita upgrade itu ada fog lamp ya. Ini fog lamp, ini yang standarnya guys. Oke, nah yang udah kita ganti adalah seperti ini nih. Tuh, fog lampnya ya, seperti biasa fog lamp ini selalu sold out. Kalau customer pengen upgrade fog lamp, itu pilihannya kalau nggak ganti yang tiga warna, ya ini. Tapi rata-rata memilih brand yang original guys. Karena fog lamp tiga warna itu dia aftermarket ya, itu by request saja. Sebenarnya kalau untuk ready stock kita nggak ngeready-in stoknya, karena kita hanya menjual yang brand original. Oke, lanjut kita jelaskan yang bagian dalam. Nah, bagian dalam ini guys, apa aja sih yang di upgrade? Ini wood panel di upgrade, Reh? Enggak ya, ini dari Ome udah upgrade duluan guys. Sama kayak body kit Venturer, ini Ome udah upgrade duluan. Mungkin di daerah Malang sana ya, saya nggak tahu. Tapi kalau untuk di toko kita ada 3 project, yaitu kita mengupgrade steernya itu dengan yang full option guys, karena kebetulan ini mobilnya diesel. Jadi semuanya bisa, dari mulai pedal shift sampai cruise control itu bisa. Dan lanjut kita mengupgrade yang terakhir itu adalah speedometer. Nah itu dia guys. Ya, speedometer udah kita upgrade pakai speedometer Venturer. Nah jadi nanti MID-nya ini yang di steer ini dapat berfungsi di speedometernya guys. Ya, speedometernya mantap ini. Tampilannya lebih beda dengan yang speedometer tipe G. Dan steernya juga lebih komplit daripada steer yang tipe G. Coba liatin yang tipe G. Nah, ini kebetulan pekerjaannya baru banget selesai guys. Nah itu perbandingannya ya. Jadi ini tipe G itu dia benar-benar dia nggak ada wood panel dan dia nggak kulit. Kalau ini dia udah kulit dan wood panel ya. Terus tombol MID dia tidak ada tuh, yang ada cuma display. Ya karena speedometernya cuma support buat display. Kalau ini udah support buat MID. Dan di sini kilometernya masih nol. Tuh. Ya ini speedometer baru guys. Jadi jangan salah ya, ini speedometer baru. Oke. Nah ini kita mau beres-beres alat dulu, nanti akan saya review lebih mendalam lagi guys, lebih jelas lagi ya, ini mobilnya. Oke guys, pengerjaan mobil Innova Reborn tipe G dari Malang sudah beres ya. Jadi tadi yang seperti saya bilang, itu ada 3 part, yang pertama di eksterior itu ada fog lamp, ke yang kedua itu ada di interior, dan yang ketiga juga ada di interior. Nah ini yang untuk bagian interior, tampilannya seperti ini sebelumnya guys, dan sesudah ya. Jadi ini steer tipe G, ini steer Innova Venturer yang full option, yang ada pedal shift dan cruise control. Lalu itu ada perbandingan dari speedometer lama dan speedometer baru guys tuh. Oke, jadi udah mantap ya, saya tampilkan seperti ini biar nggak ditanya berulang-ulang lagi guys, karena terlalu banyak customer yang bertanya di WhatsApp yang sudah saya jelaskan di video ya. Nih seperti ini perbandingannya, ada wood panel, kulit bahannya, kalau yang lama dia masih karet. Oke, nanti mungkin coba kita minta izin coba buka ini ya, bungkus setirnya. Nah kalau untuk speedometer ya kurang lebih seperti ini guys penampilannya ya. Nah ini speedometer baru kita, punya Venturer, dan ini yang lama tipe G, dia benar-benar masih cupu banget guys, masih analog ya ibaratnya. Ini analog, ini digital, gitulah ibaratnya gitu. Oke, nah ini saya mau ngeliatkan untuk perbandingan-perbandingannya guys. Oke guys, tadi itu dia detail steer lama dan steer barunya serta speedometernya. Kalau speedometer mungkin nggak terlalu kelihatan, nanti saya video lagi. Tapi guys, ya namanya kalau customer sudah main ke toko ini, ya hati-hati dengan dompet, hati-hati dengan nafsu ya, karena
Ini Omnya kena racun lagi untuk mengupgrade headlamp ya guys ya. Jadi tadi yaitu niatnya cuma fog lamp, setir, dan speedometer. Dan akhirnya sekarang kita mau upgrade dari headlampnya guys. Nah headlamp tipe G kan posisinya dia belum Pro G dan belum ada DRL-nya ya. Nah ini dia guys. Nah ini Omnya ini kena racun. Kita gantikan nanti, ini kita mau bongkar dulu. Padahal ini saya tadi udah mau penutupan video, tapi nggak jadi karena Omnya ya udahlah ganti sekalian mumpung lagi di Jakarta dan di tempat Om Bobby katanya. Ya udah. Dan inilah nanti kita ganti. Ini kita bongkar dulu, dan untuk yang lamanya ini berarti nanti dulu kita wrappingin ya. Nanti karena mau difoto dulu buat Instagram guys. Oke. Jadi kita tunda dulu untuk penjelasan setir pedal shift dan cruise controlnya berserta speedometernya. Saya mau ngevideoin dulu proses dari pemasangan headlamp Venturer ya. Ikuti terus guys, ini projectnya lumayan hedon juga. Ya karena dari setirnya aja kita udah tahu itu full option. Ya jarang-jarang banget, dan semua fiturnya aktif lagi termasuk MID dan pedalnya berserta cruise control. Ini udah saya mau buat nih tulisan sol, fog lamp, setir, dan speedo. Tapi akhirnya Omnya, op, tunggu dulu Om Bobby. Akhirnya saya beli dulu deh ini, mumpung lagi di Jakarta. Oke deh, jadi kita bongkar dulu ya mobilnya, headlampnya. Tapi sebelum dibongkar, saya mau lihatkan dulu detail headlamp lamanya. Detail lamanya kayak gini. Oke, itu dia tadi detail headlamp lamanya, dan langsung kita bongkar, langsung kita eksekusi. Ya, nggak pakai lama guys, langsung disikat aja. Pemasangannya juga sekitar 30 menit karena emang dia plug and play guys. Tidak terlalu banyak yang diubah-ubah, tinggal dipasang aja. Oke, nah ini headlamp Venturer-nya. Tuh, dia sudah Pro G dan sudah ada DRL-nya. Nanti dia aktif semua guys. Normal lah seperti Venturer. Nah, untuk bagian dalam nanti kita review ya. Sabar saja guys, sabar. Mantap, racun. Ya, jadi itulah dia saran dari saya, harus tahan nafsu guys. Karena emang barang-barang kita ini barang-barang original, semuanya bikin nafsu ya. Barang-barang untuk upgrade-an gitulah. Nah, ini kita mau sedikit instalasi untuk di headlamp ya. Di bawah. Oke guys, ikuti terus. Oke guys, nggak berapa lama headlamp Venturer-nya pun sudah terpasang dengan rapi, dengan plug and play, dan hasilnya seperti ini guys. Ya paling ini minusnya tinggal grillnya dan ram bumper. Nah coba nanti kita racunin Omnya ya. Omnya soalnya lagi makan guys, lagi di kantin di bawah. Oke, jadi mumpung Omnya masih di bawah, kita review sedikit ya untuk bagian eksterior dulu, karena nanti untuk bagian dalam itu lebih lama soalnya ngevideonya. Nah ini dia. Untuk headlamp Venturer itu guys, perbandingannya dengan headlamp dari tipe Q ataupun tipe V di bagian dalamnya ya. Jadi teman-teman perhatikan bagian dalam headlamp dari teman-teman yang beli, misalnya beli di luar nih. Nah perhatikan dalamnya, itu kalau Venturer dia warnanya hitam glossy guys, hitam kilat ya di bagian dalamnya. Tapi kalau yang tipe V atau Q, dia warnanya silver kayak grill warnanya, warna dalam dari dalam mika ya, dalam mika headlamp tersebut gitu. Kalau Venturer dia pasti warna hitam, dan chrome-nya juga sedikit lebih gelap daripada headlamp yang tipe V atau Q. Nah ini mungkin lebih jelas ya hitamnya, soalnya silau guys. Tuh. Nah jadi dalamnya itu ya, di dalam mikanya itu dia warnanya hitam kilat. Ya oke, jadi hati-hati salah beli, karena untuk modelnya sendiri dia mirip, bukan mirip, malah sama ya, hanya permainan warna aja di bagian dalam dari headlamp tersebut gitu guys. Ya, jadi dia sekarang sudah ada Pro G-nya atau proyektor di headlampnya, terus sudah ada DRL juga di bagian dekat ini ya, yang lampu senjanya. Jadi lampu senja yang lama digantikan dengan yang DRL kayak gini guys. Gitu. Oke, mantap ya. Nah, sekarang kita mau bandingkan dengan headlamp yang lamanya ya. Oke, jadi ini dia headlamp lamanya guys ya. Jadi benar-benar kalau untuk bagian lampu senja dia beda banget ya, lampu senja dia kayak gitu doang. Kalau yang di Venturer dia udah petak ya, udah DRL. Terus ini lampu kotanya dia masih halogen, yang di Venturer dia sudah proyektor, udah mantap, udah keren lah, tambah serem lah headlampnya. Nah kita bandingkan langsung yuk dekat headlampnya. Oke, saya dibantu oleh Bung Rian ini guys, nah untuk megangin headlampnya.
Nah, jadi untuk perbandingannya itu dia kayak gini ya. Jadi jelas ya untuk perbandingannya. Saya selalu bikin video itu dengan perbandingan, guys. Jadi biar mempermudah penonton saya di rumah untuk mencatat apa-apa aja part yang perlu diganti nantinya dengan mobilnya sebelum dibawa ke toko kita, gitulah ya intinya. Oke. Ya, jadi ini perbandingannya. Saya lihatkan dulu ya perbandingannya biar lebih mantap. Ini dia detail perbandingannya. Oke, guys ya, jadi udah lihat ya perbandingan headlampnya. Jadi seperti itulah, dan tampilan mobilnya kan pastinya lebih naik lagi, lebih berkelas lagi lah kesannya begitu. Nah, saya mau liatin fog lampnya Yan. Oke, fog lampnya kan tadi saya nggak sempat ya untuk perbandingannya, kita liatin sekarang yuk. Nah, ini guys, tuh fog lampnya ya. Tuh, ini fog lamp yang standarnya, dia masih halogen, cahayanya masih warna kuning, lupa saya guys. Nah, kalau yang ini sekarang dia sudah full LED guys, ya full LED, jadi bukan LED ya, bukan LED biasa atau apa, pokoknya dia full LED guys sebutannya. Nah, jadi pemasangannya juga plug and play, tinggal dibaut, dudukan ininya tuh sama semua guys, dudukan lubang-lubang bautnya sama persis, tidak perlu diubah-ubah atau dibobok-bobok kayak fog lamp yang lain lah, yang custom mungkin ya. Jadi plug and play, soketnya pun tinggal colok aja guys. Oke, nah ini sana kita coba untuk cahayanya ya. Untuk perbandingannya kan udah paham ya, udah jelas. Kiri kanan ya, sepasang kita jual ya. Kita nggak jual terpisah guys, nggak jual kiri doang atau kanan doang kecuali by request. Kita cobain cahayanya ya. Lampu senja dulu. Fog lampnya nyalain. Nah, sip. Ya guys, jadi total tuh kalau untuk senjanya dia warnanya putih guys. Nih tuh, lihat ya. Ini detailnya nih. Nah, ini detail fog lampnya. Oke, paham ya. Nah, sekarang lampu dekat. Nah, tuh guys, ini saya gelapin aja ya biar, soalnya ini saya pakai kameranya standar guys, enggak kayak vlogger lah ya. Jadi standar aja kameranya. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya, cahayanya sudah putih, ini udah putih. Jadi overall dia kayak gini. Tuh. Ya, kalau malam dia kurang lebih seperti ini. Tuh. Ya, putih cahayanya guys semuanya. Jadi mobil lebih ganteng lagi pastinya. Oke. Nah, coba dim. Nah, kalau dim dia warna kuning guys. Emang bawaan dari pabrikan dia warna kuning ya. Jadi bukan putih juga, dia warna kuning. Dah, matiin. Oke, jadi kayak gitu dia tampilannya nih, serem ya. Ganteng ya. Bawahnya udah putih, atasnya udah putih. Ini kalau dilihat secara langsung keren guys, jamin. Ini karena kamera saya aja nih, kamera saya agak jelek guys, susah soalnya. Kalau mantulin cahaya tuh nggak bisa kamera saya. Tuh kayak gini lah kurang lebih ya. Tuh, ini juga nih. Tuh, nah ini juga kebentur dari cahaya toko saya yang terang banget ini guys. Oke, Dayan matiin Yan. Sip, udah semua untuk bagian eksterior. Lanjut kita jelasin di bagian interior guys, eksterior udah semua, cuma bagian headlamp dan fog lamp doang. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kabin mobil Innova Reborn tipe G ya, yang 2019, dan inilah tampilan kokpitnya, tampilan kursi dari drivernya kayak gini lah guys. Sekarang sudah mewah ya, ditambah dengan speedometer yang super mewah guys. Ya, karena emang kalau tipe G itu kan jauh banget guys ya perbandingannya dengan yang lain, tipe di atasnya tuh. Ini tipe G guys, tipe G itu kayak gini, kayak bisa dibilang kayak Avanza guys. Saya mohon maaf ya, tapi emang mirip banget kayak Avanza yang terbaru sekarang speedometernya tuh. Ya, masih kaku banget lah, masih analog banget. Ya, giliran diganti dengan yang tipe Venturer, hasilnya seperti ini guys, jauh banget dan bisa dikendalikan dari setir juga speedometernya. Nih ya, kita coba langsung ya, kita review langsung. Ini kita cobain MID guys. Jadi MID itu apa ya, kayak biar kita tahu range bensin kita tinggal berapa kilometer lagi habis gitu kan. Terus suhu mobil, suhu di luar gitu.
Nah, kita ngatur dari tombol sebelah kanan ini. Padahal ini tipe G ya. Tipe G itu sebelumnya tidak ada tombol di sebelah kanan. Kita cek. Kita tekan ke bawah. Nah, tuh scroll ke bawah bisa ya. MID-nya bermain. Speedometer juga baru guys, 0 km ya. Odo-nya tuh teman-teman bisa lihat. Nah, ini bisa, atas bawahnya sudah bisa. Kita geser ke kanan. Kanan bisa ya, kanan. Nah, kiri juga bisa. Jadi sudah bisa semua nih guys. Nah, untuk ini select ya, select atau tekan enter lah kalau di komputer enter namanya. Tuh. Nah, ini kalau ini back. Tuh, back-nya juga bisa guys. Nah, ini menu. Nah, oke, jadi overall nih semuanya untuk tombol-tombol MID ini berfungsi dengan baik, tidak ada kendala, tidak ada problem. Semuanya normal seperti Venturer guys, dijamin tidak ada masalah insya Allah ya. Selagi setir ini nggak dibongkar-bongkar sama orang lain ya, karena ini udah rakitan kita udah segel, udah inilah. Tapi kalau segel kita rusak, oh misalnya ini ada customer nih ya, komplain, terus waktu kita buka setirnya ternyata segel kita udah rusak, itu kita nggak mau tanggung jawab guys ya, karena itu udah berbahaya mainnya di orang lain, komplainnya ke kita, itu nggak boleh. Nah, ini pedal shift-nya juga sudah aktif guys. Ini pedal shift-nya juga sudah aktif. Ya, untuk review speedometernya singkat aja. Yang intinya pada dasarnya ini speedometernya baru. Tuh, 0 km guys. Nah, ini kurang jelas apa lagi nih guys. Kita zoom. Nah, 0 km speedometer baru. Kalau teman-teman banyak bertanya di bawah, Om, gimana Om kalau seandainya kilometer set sudah 3000 gimana? Nah, itu kita nggak bisa guys, kita tetap mengikut dari speedometer ini, ulang dari nol lagi gitu ya, tinggal ditambahin lah. Kayak Om ini kan baru 3000 kilometernya, 10000 udah harus servis, jadi ini kalau udah 7000 udah servis gitulah hitung-hitungannya. Oke, speedometer udah jelas ya. Ini kalau seandainya lampu yang nyala tuh redup, kalau dilepas dia terang, dinyalin lampu dia redup. Oke, nah untuk malam. Oke, jadi semua udah berfungsi. Untuk setirnya dia berbahan kulit, nih ya, kulit. Original Toyota guys, 100%, dan di atasnya ada wood panel. Ya, ciri khas dari Venturer. Oke, wood panel nih buat nyaman mobil guys, buat nyaman kita mengemudi. Nggak tahu kenapa saya nyaman banget megang wood panel, apalagi yang karbon ya. Itu enak banget dan tampilannya juga ya, itu selera ya. Kalau saya sih wood panel oke, karbon oke, tinggal pilih aja. Oke, mantap. Udah oke semua. Untuk tombol ini nggak perlu saya coba lah ya, nggak perlu lah coba, paling satu doang ya, karena emang basicnya kan tipe G udah bisa guys. Nah, udah bisa, udah nggak ada masalah lah pokoknya ini tombol. Lalu apalagi ya, cruise control. Nah, cruise control kita coba ya, kita tekan aja tuh aktif ya. Jadi cruise control ini gunanya apa Om? Gunanya itu kalau teman-teman ada long ini ya, perjalanan panjang ya, dalam bahasa Indonesianya perjalanan panjang. Jadi teman-teman nggak perlu capek lagi menekan gas, mobil itu ditahan ya. Jadi cukup dengan cruise control itu mobil bisa jalan sendiri sesuai kemauan kita, sesuai kecepatan yang kita mau. Ya, kalau untuk meng-cancelnya itu tinggal tekan rem, dia otomatis normal kembali. Gitu. Nah, ini sudah dipastikan 100% aktif. Ya, 100% aktif. Nah, kalau tipe G kita pasangin cruise control aktif, cuma kalau speedometer nggak diganti kita nggak dapat ngelihat kayak gitu guys, nggak dapat ngelihat tanda aktif dari cruise controlnya karena speedometernya tidak support untuk cruise control gitu. Makanya rata-rata kalau tipe G mau upgrade still full option, selalu speedometer dulu baru setir gitu. Nah, untuk pedal shift kita langsung ganti aja posisinya ke S. Nah, oke, ini udah S ya. Teman-teman bisa lihat itu udah S posisinya. Sekarang kita mainkan di pedal ininya, pedal belakang setirnya, pedalnya, pedal shiftnya. Nah, ini posisi sekarang S4 ya, giginya ibaratnya di gigi 4. Sekarang kita naikkan sampai gigi 6. Gigi 5, gigi 6. Oke, nah kita kurangin di minus. Ini kita kurangin sampai gigi 1 ya. Sehingga nanti kalau Omnya lagi ngebut, misalnya dikurangin gigi 1, dia bisa engine brake guys. Ya, bisa ngerem melalui mesin gitu. S2, S3, S4, S5, S6. Ini kurangin lagi. Tarik pedal yang di sini tuh, tariknya kayak gini. Tuh. Dia berkurang sampai S1. Oke, jadi sudah berfungsi dengan baik semua yang kita pasang di mobil Innova dari Malang, guys. Ini Omnya nggak mau diwawancara, jadi mohon maaf, tapi Omnya sudah bilang ke saya dari Malang Om Bobby, sempat mampir juga di Solo apa gitu, saya lupa. Akhirnya saya nyampe juga di Jakarta, nginap di Cikini Om ya.
dan pagi-pagi akhirnya sudah datang ke toko untuk di-upgrade. Oke guys, mungkin sampai di sinilah video singkat dari saya. Nggak singkat sih, nggak singkat. Ini panjang karena saya perlu menjelaskan ke teman-teman, perlu menjelaskan ke subscriber saya, ke follower saya, biar nggak salah tanggap. Jadi videonya nggak nanggung-nanggung. Jadi tolong didengarkan omongan dari saya gitu guys ya. Terima kasih banyak yang telah menonton. Jangan lupa tekan tulisan subscribe. Ada tulisan subscribe di bawah video kalian, itu ditekan biar next time nggak ketinggalan video-video kayak gini guys. Oke, tekan juga tombol like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.